teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya udah bikin video tapi saya belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Mami Iin, biasa dipanggil Mami. Teman-teman bisa panggil saya Mami. Saya dari Karang Tengah, Purbalingga. Absen ya, hadir di kolom komentar. Oke? Hari ini saya mau ke pasar, saya mau belanja lauk buat sarapan pagi. Ikuti saya. Teman-teman jangan lupa pakai masker ya. Pulang dari pasar ya. Saya mau unboxing. Ini tadi saya beli pisang, pisang belitung. Segini harganya 5.000, isinya 7. Terus saya beli kemangi. Kemangi segini harganya 1.500 ya. Ini ada ikan tongkol 10.000 segini harganya. Terus ini tomat 1.000 rupiah. Ini ada lenca, harganya 2.000. Ini saya beli kencur ya, segini harganya 2.000. Nanti saya mau bikin sayur bening, sayur katuk, sama jagung baby. Oke teman-teman, ikuti saya masak. Oke. Rumah ya, mau metik katuk buat sayur bening. Ayo teman-teman, yang kenal rumah ini? Bisa komen di bawah ya. Oke? Hehehe. Ini katuknya muda-muda teman-teman. Wah, ini pasti seger nih. Anak saya suka banget ini sayur bening. Namanya TG ya. Oke teman-teman, sudah selesai. Bikin katuknya dulu ya. Katuk, saya campur pakai ini ya. Jagung muda. Jagung muda itu namanya putren ya, kalau di Jawa ya. Nah, saya campurin kacang panjang juga. Sama wortel. Oke, saya petikin dulu kacangnya. Teman, ini bahannya udah siap semua. Nah, ini bumbu untuk sayur bening ya, atau TG bening. Bumbunya spesial pakai kencur, bawang merah, sama garam aja. Ini saya ulek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulek kasar. Tuh. Ini nanti saya cemplungin. Ini bumbu untuk tongkol ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih maksud saya. Oke. Ini minyaknya udah panas ya. Saya masukkan bawang putihnya dulu. Tumis sampai layu. Saya masukin cabenya sama tomat. Ini sampai layu. Nah, ini udah layu ya. Saya masukin tongkolnya. Ini tongkolnya. Masukin kecap ya.
sama tongkolnya. Kasih kecap dikit. Kecap. Terus kasih garam. Maaf ya teman-teman, ininya butut. Solidnya. Sedikit garam. Sedikit penyedap. Nah, aduk. Ya. Ini mendidih ya. Ini udah mendidih. Saya masukin baby putren, baby jagung, sama wortel, sama daun salam. Ini agak keras ya, jadi agak lama merebusnya. Nah, ini udah agak lembek, saya cemplungin katuknya. Sama gula pasir. Aduk-aduk. Cantik teman-teman warnanya. Tongkolnya udah mateng ya. Saya masukin kemanginya. Ini pasti sedap teman-teman. Kurang kayaknya ya kemanginya ya. Saya tambahin lagi ya. Endolita. Ini udah mateng ya. Ini biar bau-bau kemangi, jangan terlalu mateng kemanginya. Oke, saya matikan kompornya. Sayur beningnya juga udah mulai mateng. Saya masukin kacang panjangnya. Nah, yang terakhir saya masukin bumbu spesialnya, bumbu kencur sama bawang merah. Saya masukin. Ini pasti seger banget teman-teman, soalnya ini bumbu spesial, bumbu kencur. Mantap. Oke teman-teman, saya mau makan dulu ya. Ini udah mateng semuanya. Pakai ikan tongkol. Teman-teman tuh, saya mau makan. Ini ikan tongkol sama cabenya. Ini lalabanya lencak sama daun kemangi. Oke, seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya udah cuci tangan ya teman-teman. Nih cabenya. Bismillah. Tuh. Maksudnya. Enak. Enak banget teman-teman. Ini cabenya nih teman-teman tuh. Ini cabenya tuh. Ini kemanginya. Enaknya masya Allah. Enak banget teman-teman. Gak bohong. Oh ya, itu sayur beningnya buat ntar ya, terakhiran ya teman-teman ya, buat cuci mulut. Ini kemanginya. Enak banget masya Allah.
Ini kemanginya. Enak nih. Lensanya. Cabenya. Ini kemangi yang udah dimasak ya. Kemangi yang udah dimasak. Kalau menurut saya kemangi yang dimasak sama yang mentah ya, enak yang mentah loh teman-teman. Kalau menurut saya. Kita semplokan lagi ya. Ini kemanginya. Ini ponakan saya teman-teman, ikutin saya, mau ikut makan katanya. Enak banget teman-teman. Ini misalnya. Mantap. Habis teman-teman, alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini menghibur dan tunggu video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.